Salam sehat selalu sahabat angler. Di zaman sekarang kita harus selalu menjaga kesehatan dan harus tetap sehat. Oke, mari kita lihat aktivitas starfishing ya. Ini di siang hari ini ya, sudah mulai packing. Dan ini jadi sebagian sudah di packing ini. Ini untuk joran kita kasih packing pipa ya. Itu pipanya, sisanya masih ada di sana. Oke, langsung saja ya, kita tunjukin apa aja yang ada di starfishing. Jadi sahabat angler bisa membeli beberapa brand dari Relic, Okuma, dan Falcon. Oke, langsung aja, terima kasih. Reelnya, ya inilah reelnya ya. Ini sementara reelnya tidak lengkap karena perubahan posisi. Jadi yang ungu itu adalah spinning reel untuk UL ukuran 1000 Scorpio. Dan ini punya saya ini. Kenapa di sini ini? Ini Asores ZXP 6000. Ini saya pakai ngetrip ini. Dia kok parkir di sana. Harus ya ini ya. Ini Asoresnya. Asores mulai yang biru itu ya, ZXP 4000, atasnya ini 6000. Dan ini 8000, sampingnya 14000. Dan ini generasi pertamanya Z40 ukuran 4000 dan Z80 ukuran 8000. Oke. Oh, di bawah ini ada reel di atasnya Asores ya. Ini Cedros CC 8000. Mantap. Di sini ada Epixor. Ini yang rasio rendah, ini rasio tinggi. Rasio 6, rasio 5 ini. Ini LS, ini EPXT. Dan ini rel terbaru adalah ITX. ITX. Setelah ini hadir baru ini ya penggantinya. Mantap, itu yang 4000 kemarin saya pakai di laut Madura Spoloh. Dan itu ini yang reel Safina, ini reel low budget ya. Untuk UL oke lah. Ini ada reel konsep dari Bosna. Dan ini mini bulsen untuk UL ya. Oke, saya amankan dulu barang-barang saya. Ini barang-barang saya ini di sini. Aduh. Kita sudah taruh itu tadi, kita kembali ke bawah etalase ini. Ya, ini ada kafala, ini handle kanan ya. Terasa handle kiri ini kalau gini. Ini single drag. Dia pakai lever drag ya. Ini handle kanan, single speed. Ini seri 5NS. Dan ini dual speed. Kafala 5NII LX. Handlenya sudah tibar. Hanya tipe ini saja yang kafala tipe ini yang sudah tibar ya. Jadi reel OH-nya apa aja di sini? Ada kafala, ada Tesoro. Ini Tesoro handle kanan ini ya. Ini start drag.
5NSC, mantap. Ini lebih smooth dari Kavala. Dia tidak menyediakan handle kiri ya, hanya memproduksi handle kanan saja. Dan ini ada rel BC, BC-nya itu cenderung untuk leg jigging ya, ini untuk jigging ya, kedalaman kurang dari 100 lah. Ini muat spool lebih banyak ini. Ini Okuma konvektor, ada line counternya. Dit. Satuannya feet ya, bukan meter ya. Oke. Di sini ada pelumas juga, oil dan grease dari DND. Di sini juga menyediakan PE dari Relic ya. Ada X16 600 meter, Samson X12 600 meter. Ya, ini PE-nya Relic ya. Ada kertang, ada jabrik, ada Samson 12 dan 16. Ini untuk leader Relic, ada Summer, Max Fluoro dan Siluman. Ini ada BO juga dari Relic, jogging Apex 300 meter, warnanya multicolor. Dan ini yang jogging 3 juga, ada yang 150 sama 200 meter. Dan penangin dan kertang 100 meteran, serta senar untuk mancing UL lah. Terus ini jabrik juga campur sama ini, punya Falcon ini ya, PE-nya Falcon. Dan leadernya Falcon ini. Leadernya Falcon. Yang ini pelawan. Untuk yang suka Galatama, ini senar Galatama ini ya. Ini warnanya putih clear, putih bening, hijau. Dan ini untuk malam hari, ada warna blue yellow itu seperti hijau itu, sama blue orange. Ya, sana itu ada PE gerong itu. PE gerong X8. Dan kita coba senar lagi, namanya sungut, untuk mancing-mancing kolam. Kenapa itu? Uceng. Nah, saya pernah pakai itu, enak itu buat kolam-kolam lembut kecil. Dan ada Astuti dari Relic juga, sinkingnya yang terbaru ini 30 gram baru datang. Oke, jigging handle Okuma. Nah, ini ya, punya dari Okuma, ini terbuat dari karbon. Untuk rel besinya Okuma, rel Komodo seperti ini, rel Komodo bisa diganti dengan jigging handle ini. Ini ada soft rock juga,
di download yang dari Frozen. Oke, itulah etalase yang ada di Starfishing. Jadi mengikuti kebutuhan aja, kebutuhannya apa. Oh iya, belum ini ya jorannya, ya lupa, ini joran UL dari relik. Dari kanan itu ada kancra Thor, kancra bodas, samping itu, samping ke kiri ada capung, capungnya banyak yang kosong itu. Itu ada cangkek, sampai cangkek Jagero, ada sisik 6-11 dan sisik acing, cacing merah besinya masih kosong, kancra yang oranye itu kancra kanera, ini bambu hijau teleskopik ini panjang sampai sana. Terus ini ada joran baru, ini yang hijau ini rotan 664, warnanya hijau. Dan ada joran Galatama itu jawara sampai jangkrik, yang mulai biru sampai oranye itu jiggingnya Jabrik ya, dari relik ini, masih relik ya, relik like jigging. Geser ke kiri itu ada Gendara, kirinya lagi itu untuk yang suka di bebatuan pakai ini panjang gitu. Nah, panjang. Dan itu popping, joran untuk popping bebara. Dan yang hitam itu punyanya Okuma ya, poppingnya Okuma. Nah, dari sini sudah punya Okuma, ada jigging fast jigging dan slow jigging. Yang silver sana itu untuk castingnya dia, ada yang 4 section sama 2 section. Dan ini masih punya aku mainnya untuk joran pasiran ini. Suv8K ada Revenger sama Cemar Telesuv.